Untuk kali ini saya akan share. Untuk kali ini saya akan share. Resep oseng terong buncis pedas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah berlangganan di channel ini. Semoga membawa wawasan khususnya untuk kita semua. Bumbunya itu di plastik putih, bumbu ayam itu di plastik kuning, itu dibungkus plastik. Hah? Kenapa? Hah? Ya nggak apa-apa, ngeri tinggal bikin. Oh,
bagaimana mudah bukan? Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Silahkan bila berkenan klik tombol subscribe gratis berlangganan aneka resep masakan kuliner tradisional. Dan tinggalkan pertanyaan bila diperlukan. Berbagi kepada yang membutuhkannya. Oke, sampai ketemu di video dari saya selanjutnya. Salam kreasi rasa wassalam.